Halo, Mas Ciko ya? Ya, betul. Dari mana, Mas Ciko? Dari rumah. Di rumah? Lagi santai? Santai. Udah berapa bulan yang kesini? Sebulan. Sebulan gak? Sebulan. Setahun lah. Kan tahun lalu. Oh iya? Iya. Iya. Mau potong gimana nih hari ini? Kayak biasa. Kayak biasa berarti tublok. Iya, yeah, tublok ya? Iya. Ini Mas Ciko ini customer dari apa awal awal buka ini ya? Salon ya? Enggak juga. Enggak juga. Pertengahan ya. Dan dari awal tuh udah selalu potong tublok. Belum pernah coba yang lain ya. Tahu kan kenapa? Karena jidatnya lebar. Menutupin ini dia, nutupin kelebihannya. Orang-orang tuh kelebihan ditonjolin ini dia tutupin. Ini rambutnya kenapa nih? Kenapa? Kok kayak kotor nih? Kulit kepala ya? Kayaknya ya agak-agak lepas. Apa namanya? Iya kayak ketombe gitu tapi bukan ketombe nih. Nih tuh ada ini tuh putih-putih jadi kerak dia. Oke, jadi seperti biasa pola tublok itu bagian samping sama bagian atasnya kita disconnect ya. Karena tublok itu identik dengan bagian samping yang ketutupan sama bagian atasnya. Jadi biar kayak mangkok gitu, pola-pola mangkok. Di sini kita lagi proses parting dulu. Krusial nih proses ini tuh. Yang menentukan nanti bagaimana jadinya hasilnya gitu dari parting tersebut. Gimana? Kemarin kemana kemarin? Tahun baru di rumah aja? Nggak ada momen apa gitu sama keluarga atau temen? Nggak ada. Udah nonton Spiderman dong? Udah. Spoiler tuh? Boleh. Gimana? Seru nggak? Seru ya. Seru ya? Sebagai penikmat dari tahun 2022. Oh iya, 2022 Tobi. Nanti. Justru gue pas kan kalau cewek-cewek tuh pertama tuh banyak nih bioskop cewek-cewek terlihatnya pas si Andrew Garfield keluar nih. Gua sih biasa aja. Gua pasti Tobi tuh. Karena lu sama ganteng ya kan gitu deh. Iya. Tahun ini nih 2022. Apa? Resolusi apa? Atau ada target. Hal yang pengen diperbaikin gitu atau apa? Lebih ke target sih. Target? Nikah? Wah, amin. Sama amin. Terus gua kalau dengar target tuh langsung nikah aja dah. Bukan sih. Oke, untuk sampingnya segini aman ya? Aman ya. Di samping udah gue taper. Tinggal di bagian atas kita sesuaikan. Tublok. Ini poninya mau dipendekin lagi berarti ya? Panjang kan ya? Semana sealis saya lah ya. Gue kayak gini, sekelibat inget tahu Avatar gak? Avatar yang botak. Ah, saya tahu. Nonton gak? Nonton. Yang pengendali tanaman. Pengendali tanaman? Hah? Yang di hutan-hutan. Pengendali tanaman, oh iya. Yeah. Kan bukan ini yang rawa. Iya. Kayak gini rambut yang tua. Emang ya? Iya. Emang yang diterima berapa sih? Lu kegiatan setiap hari ini ngapain sih? Main game doang? Enggak doang. Kayaknya kok bisa sampai kulit kepala ini kering gini, kayaknya lembab gitu. Ya lembab kok kering, lembab. Jadi akhir gua ini karena pakai hairspray. Hah? Apa sih rutin? Terus? Sebenarnya sih nggak rutin juga. Kadang kalau misalnya lagi kosong apa powdernya, pakai hairspraynya. Dan kalau memang udah ada panjang, kan kalau powder kan kurang, jadi kurang nggak ya? Terlalu basah. Iya. Iya kering banget. Jadi kadang kalau ada panjang kan bisa dibentuk tuh, entah itu di kebelakangin, di side parting. Nah, makanya itu suka pakai. Oh, tapi setelah pakai hairspraynya gimana? Bilasnya gimana? Sampo. Pasti sampo. Setiap habis pakai malamnya pasti iya. Sampoan tuh. Ya, itu emang berpengaruh juga sama kulit kepala jadi iya. Karena kebiasaannya itu sih. Cuma saran gua jangan sampai setiap hari banget gitu. Pakai apa hairspraynya. Kalaupun emang enggak kemana mana ya menurut gua enggak perlu gitu. Soalnya emang acaranya penting gitu atau kerjaan formal gitu karena ya itu nanti efeknya itu jangka panjang kulit kepala lu nanti yang rusak emang gak langsung gitu efeknya mudah 2-3 tahun ke depan makanya saran gue mumpung belum terlalu rusak banget ya parah banget
Jadi coba diminimalisir gitu pemakaian produknya. Sama kalaupun yang mau pakai produk, barengin sama vitamin, serum gitu-gitu. Kayak itu banyak sih kan, air tonic, jadi dibarengin intinya. Oke, kita di bagian atas. Karena rambutnya Masiko ini lurus, jadi harus kita kasih tekstur gitu untuk lebih kelihatan berantakan. Karena sejatinya tuh blok itu di bagian atasnya messy, berantakan. Sedangkan tipe rambut kayak gini kan kalau lu nggak di apa namanya nggak disisir gitu ya, tetap aja jatuh-jatuhnya kan tetap rapi gitu kan. Beda sama rambut yang ikal nih, ikal kering ngembang. Nggak disisir, makin parah itu. Ya kan, kalau rambut lu nih, nggak disisir. Mau 3 tahun nggak disisir juga, kayaknya masih gini-gini aja. Enak badan yuk? Punya nggak? Muka lu pucat itu? Kita kacain belakang. Oke, kasih kok. Oke, kasih kok. Thank you ya. Makasih ya. Sama-sama.